Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Roti Kaya. Saya bukan pondan atau bapok. Nampak lembut tapi ada nafsu. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan apabila pelakon Roslan Shah mendedakan dia bermimpi berkawin dengan jutawan kosmetik Datu Sri Vida. Berang dengan kecaman netizen yang mempersoalkan mengenai kemampuannya untuk berkawin, Roslan berkata, meskipun berwatakan lembut namun bernafsu terhadap perempuan. Guna pulang tunai untuk walaupun cik lan lembut tapi lan bernafsu lelaki. Saya bukan pondan atau bapuk walaupun nampak lembut tetapi naluri kelakian itu ada walaupun ada orang mempertikaikan tentang kemampuan nafsu saya. Sebab luar nampak lembut tetapi sebenarnya saya pun ada nafsu katanya. Dalam pada itu Roslan berkata dia tidak pernah jatuh hati kepada Vida, namun mengakui jutawan itu pernah mengajaknya tidur ke rumah setiap kali ada mesyuarat di EPO. Saya banyak bekerja sama dengan orang-orang kat saya, banyak bekerja dengan orang-orang kaya Malaysia. Jadi hati dan niat untuk bercinta suka dengan Datu Sri Vida pun tidak. Memang saya selalu datang EPO untuk meeting, Vida pun selalu, dia pun pernah offer untuk tidur di rumahnya, tetapi saya tolak dan tidur di hotel katanya. Sekian berita pada pagi ini, sekian terima kasih.